Anda harus tahu, militer Cina ternyata bikin jubah tebus pandang untuk mengecoh musuh mereka. Sekelompok peneliti militer Cina mengembangkan jubah tebus pandang seperti di film Harry Potter. Alat ini dapat menyembunyikan target militer darat dari satelit radar mata-mata. Seperti dikutip dari South China Morning Post, menyembunyikan objek dari radar militer adalah hal sulit karena mereka dapat mendeteksi senjata atau infrastruktur yang tidak terlihat oleh kamera biasa. Radar militer canggih juga tak seperti satelit teleskop yang hanya bekerja di siang hari karena dapat menghasilkan foto yang jernih saat malam hari. Para peneliti di Universitas Teknik Angkatan Udara di Xishan, Shaanxi, China menyebutkan bahan baru untuk jubah ini sangat ringan dan fleksibel, tetapi diselimuti sirkuit untuk mengubah pola magnetik. Target yang ditutupi jubah tebus pandang akan tampak seperti sebidang tanah yang datar. Fleksibilitas bahan yang tidak biasa inilah yang dapat membantu membuat objek hampir tidak terlihat bahkan oleh satelit radar, kata pemimpin penelitian Su Xiao. Dalam makalah yang diterbitkan di Journal of Infrared and Millimeter Waves bulan lalu, disebutkan bahwa jubah gaib memiliki beberapa lapisan. Bagian atas adalah kain tipis berupa sirkuit tercetak yang dapat mengecoh gelombang elektromagnetik. Tim Su menggunakan teknologi cetak 3D unik yang dapat menggambarkan sirkuit pada selembar kain lembut setipis rambut manusia dengan presisi yang sangat tinggi. Para peneliti kemudian menambahkan lebih banyak lapisan termasuk plastik dan logam tipis untuk membuat permukaan yang dapat mengubah arah sinyal balik untuk meniru karakteristik dari tanah datar. Banyak material telah dikembangkan untuk menipu satelit radar, tetapi tidak ada yang bisa bergerak sebebas dan seluas jubah baru yang dikembangkan oleh militer Cina. Ketika gelombang radar mengenai objek yang tidak rata, gelombang tersebut memantul kembali ke berbagai arah. Ini memungkinkan komputer mengetahui ukuran dan bentuknya dengan mengukur perbedaan sinyal. Menurut perkiraan, teknologi kamuflase dapat melindungi lebih dari 80% target militer dari deteksi satelit dan terhindar dari rudal musuh. Namun, China belum memberikan detail teknologi jubah tembus tersebut karena merupakan bagian dari program rahasia militer China.